menangkap orang-orang jahat. Polisi. Ayo satukan. Pencuri. Pos polisi. Mobil polisi. Polisi akan membantu menangkap orang-orang jahat. Ayo coba bersama-sama. Halo, ini kantor polisi. Jika kamu memiliki masalah, kamu bisa meminta bantuanku. Kita memiliki kasus untuk diselesaikan kali ini. Ini adalah kepala polisi Kiki. Kepala polisi Kiki, ada yang tidak beres. Gudang restoran berantakan. Tenanglah, tolong beritahu aku lokasimu. Aku ada di restoran ayam. Aku akan segera ke sana. Kepala polisi Kiki, kamu akhirnya di sini. Aku mau mengambil barang dari gudang restoran, dan gudang ini sudah kacau balau ketika aku masuk. Dan aku melihat sebuah sosok. Sosok itu melarikan diri dari jendela. Tidak ada kasus yang tidak bisa diselesaikan oleh kepala polisi Kiki. Serahkan padaku. Gudang ini berantakan. Sosok itu mungkin adalah seorang pencuri. Ayo kita lihat apakah ada yang hilang dari dalam gudang. Tolong bantu aku. Ada berapa banyak lollipop yang ada di lantai? Tolong catat jumlah barang yang ada di sini. Ada berapa botol minuman bersoda yang ada di lantai? Ada berapa botol minuman bersoda yang ada di lantai? Ada berapa kotak biskuit yang ada di lantai? Jumlah barang sudah dicatat. Ini adalah jumlah barang sebelum sosok yang mencurigakan itu datang. Ini adalah jumlah barang yang kita miliki sekarang. Ayo kita bandingkan dan periksa jika ada perbedaan dengan jumlah barangnya. Ketuk dan temukan barang dengan jumlah yang berbeda. Jumlah barang berbeda di kedua sisi. Sebuah lollipop hilang. Sepertinya sosok itu memang adalah seorang pencuri. Pencuri telah kabur lewat jendela. Ayo kita periksa jendela itu dan mungkin kita bisa menemukan petunjuk. Ayo kita periksa apakah pencuri itu meninggalkan petunjuk. Jejak kaki. Beberapa helai rambut hitam. Lipstik. Sepotong sobekan pakaian berwarna ungu. Bagus! Kita sudah menemukan 4 petunjuk di dekat jendela. Pertama-tama, ayo kita observasi jejak kakinya. Hewan apa yang meninggalkan jejak kaki ini? Ini bukan jejak kakinya. Aku tahu, pencurinya adalah seekor serigala. Oh tidak! Serigala adalah pencurinya. Aku ingat ada 6 serigala yang datang ke restoran hari ini. Aku akan meminta video pengawas restoran. Ayo kita temukan 6 serigala yang pernah datang ke restoran. Ayo kita cari 6 serigala. Bukan yang ini. Ayo kita periksa di sini. Lorong gudang.
Ayo kita periksa di sini. Konter pembayaran. Bukan yang ini. Ayo kita periksa di sini. Area makan. Kamu sudah menemukan 6 serigala. Berdasarkan petunjuk yang telah kita temukan dari gudang, kita pasti akan bisa menemukan pencuri yang sebenarnya. Sepotong sobekan pakaian berwarna ungu telah ditemukan di gudang. Siapa yang mengenakan pakaian berwarna ungu? Bukan yang ini. Beberapa helai rambut hitam telah ditemukan di gudang. Rambut siapa yang berwarna hitam? Bukan yang ini. Sebuah lipstik juga telah ditemukan di gudang. Siapa yang memakai lipstik? Oh, tidak. Nona Serigala adalah pencurinya. Aku mengenalnya. Dia tinggal di jalan Au. Aku akan berangkat sekarang dan menangkap pencuri itu. Oh, apa yang membawaku kemari? Kiki, kepala polisi Kiki, kamu, kenapa kamu di sini? Mencuri adalah tindakan yang salah. Aduh, aku bersalah. Aku tidak akan mencuri lagi. Kepala polisi Kiki, misi tercapai. Bagus, kasus telah terpecahkan. Wow, ini adalah koin untuk kerja kerasku.